berhasil kalahkan Persiraja. Football lovers, PSIS Semarang meraih hasil positif saat menghadapi Persiraja Banda Aceh pada pekan ketiga Liga 1 2021-2022. Bermain di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Laskar Mahesa Jenar jinakkan Laskar Rencong dengan skor 3-1 pada Sabtu 18 September 2021. PSIS dan Persiraja bertarung sengit sepanjang babak pertama. PSIS mendominasi jalannya babak pertama dan banyak peluang diciptakan anak asuh dari Imran Nahumaruri. PSIS Semarang baru memecah telur di babak kedua. Penalti didapat di menit ke-53 usai kiper Persiraja Banda Aceh yaitu Fahrul Razi melakukan pelanggaran kepada Harinur Yulianto. Jonathan Candilana kemudian berkesempatan untuk menendang bola ke gawang dari titik putih. Persiraja sempat membalas di menit ke-67. Paulo Hernik Santos bisa menanduk bola tendangan bebas Muhammad Rivaldi menjadi gol dan skor menjadi 1-1. Dan dua gol lagi kemudian bisa dicetak oleh Harinur Yulianto di menit ke-70 dan 89. Gol pertama Harinur dicetak memanfaatkan serangan balik cepat. Umpan Komar bisa diteruskan Harinur menjadi gol di kotak penalti. Kemudian gol kedua dicetak Harinur usai bisa mencuri bola dari kaki Fahrul Razi, usai menerima back pass rekannya. Skor 3-1 bertahan hingga laga bubar. Kemenangan membuat PSIS sementara memimpin klasemen Liga 1 dengan 7 poin, sama dengan Bayangkara FC. Adapun Persiraja masih tertahan di peringkat 10 dengan 3 poin. PSIS resmi tunjuk pelatih asing. PSIS Semarang resmi menunjuk pelatih berdarah Skotlandia Australia, Ian Andrew Gillan, untuk menukangi tim pada kompetisi Liga 1 2021-2022. Sebagaimana diketahui, PSIS ditinggal Dragon Jukanovic sebelum Liga 1 dimulai. Imran Nahumaruri sempat memegang tampuk kepelatihan sebagai karateker dan hasilnya pun tidak buruk. Bersama Imran, PSIS menuai 1 imbang dan 1 menang dari 2 pertandingan kontra Persija Jakarta dan Persela Lamongan. Ian memiliki lisensi sesuai standar Liga 1, hal yang belum dimiliki oleh Imran. Dengan lisensi AFC Pro, PSIS berharap bahwa penunjukan Ian sudah tepat untuk membawa Laskar Mahesa Jenar bersaing pada kompetisi Liga 1 musim ini. Meskipun masih minim pengalaman di kancah sepak bola Indonesia, namun manajemen PSIS percaya bahwa coach Ian Andrew Gillan akan membawa kejayaan bagi skuad Mahesa Jenar musim ini. Bakal bangun stadion baru. PSIS Semarang dikabarkan sedang merencanakan pembangunan stadion bertaraf internasional. Diketahui bahwa Wahyu Agung Group telah meminta PSIS Starly Training Academy untuk mengecek lahan seluas 5 hektar yang berada di sebuah gerbang tol Kalu Kangkung, Ngalian, Semarang. Lahan 5 hektar yang akan direncanakan untuk pembangunan stadion PSIS tersebut memiliki permukaan yang datar yang dianggap ideal untuk pembangunan sebuah stadion. Jika stadion bertaraf internasional PSIS Semarang dibangun, maka PSIS akan menjadi klub sepak bola pertama yang punya stadion sendiri.
Bukan hanya menjadi klub sepak bola yang punya stadion sendiri, sekaligus menjadi klub sepak bola yang punya stadion berkelas internasional pertama di tanah air. Sementara itu, pihak Wahyu Agung Group yang memberi mandat PCTA untuk melihat lokasi di Ngalian merupakan pihak yang memiliki 30% saham di PSIS Semarang. Menanggapi rencana pembangunan stadion baru, pihak PCTA memberikan saran nama stadion yakni PIS atau PSIS International Stadium.